Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa di channel ini, selalu membahas beberapa trik dan fitur yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini saya sudah merangkum 7 trik WhatsApp terbaru 2024 yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu dengan beberapa trik yang ada di aplikasi WhatsApp, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke trik WhatsApp yang pertama, yaitu menyembunyikan chat di WhatsApp. Jadi ketika kalian mengunci chat di WhatsApp, maka chat yang sudah kalian kunci akan terlihat di beranda WhatsApp. Maka untuk menyembunyikan chat WhatsApp agar tidak terlihat di beranda WhatsApp, langkah pertama buka chat yang sudah kalian kunci. Kemudian klik titik 3 di kanan atas. Lalu klik pengaturan kunci chat. Selanjutnya aktifkan chat terkunci. Kemudian, klik buat kode rahasia. Selanjutnya buat kode rahasia sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, kemudian klik lanjut. Lalu masukkan kode yang sama untuk dikonfirmasi. Jika sudah, kemudian klik selesai. Nah, jadi dengan trik ini, maka chat yang sudah kalian kunci tidak akan terlihat di beranda WhatsApp. Maka untuk mencari chat yang sudah disembunyikan, kalian tinggal klik di pencarian. Lalu masukkan kode rahasia yang sudah kalian buat. Maka di sini kalian bisa menemukan chat yang sudah disembunyikan. Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang kedua, yaitu merubah tulisan di WhatsApp menjadi keren. Oke, di sini untuk tulisan di WhatsApp saya masih seperti biasa, guys. Selanjutnya untuk merubah tulisan di WhatsApp, langkah pertama buka setelan atau pengaturan yang ada di HP kalian. Kemudian cari dan pilih menu tampilan. Kemudian scroll ke atas lalu pilih menu huruf. Selanjutnya tinggal pilih gaya tulisan mana yang akan kalian gunakan. Kemudian klik terapkan. Jika sudah, selanjutnya tinggal buka aplikasi WhatsApp. Maka secara otomatis tulisan di WhatsApp akan berubah dan terlihat lebih keren, guys. Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang ketiga, yaitu membuat WhatsApp tidak centang biru. Untuk membuat WhatsApp tidak centang biru, walaupun chat sudah kita baca dan kita balas, langkah pertama masuk ke setelan yang ada di WhatsApp. Lalu pilih privasi. Dan di bagian ini, kalian tinggal nonaktifkan laporan dibaca. Nah, jadi dengan trik WhatsApp ini, ketika kalian mendapat pesan baru, dan pesan tersebut sudah kalian baca dan kalian balas, maka di WhatsApp teman kalian tidak akan terdapat tanda centang biru, guys. Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang keempat, yaitu mengirim status WhatsApp jadi jernih atau kualitas HD. Jadi ketika kita mengirim status foto atau video di WhatsApp, maka status tersebut akan jadi buram ketika status tersebut sudah kalian kirim. Maka untuk mengirim status WhatsApp jadi jernih, langkah pertama klik tanda kamera yang ada di bagian atas ini, guys. Lalu pilih foto atau video yang akan dijadikan status. Kemudian klik tanda HD yang ada di bagian atas. Lalu pilih kualitas HD. Nah, jadi dengan trik ini, maka status foto atau video yang kalian kirim akan menjadi jernih, guys. Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang kelima, yaitu menyukai status WhatsApp orang lain. Jadi beberapa hari yang lalu, WhatsApp telah merilis fitur baru yang dimana sekarang kita bisa menyukai status WhatsApp orang lain. Jadi ketika teman kita membuat status di WhatsApp, maka di status WhatsApp tersebut akan terdapat tanda love atau tanda menyukai status WhatsApp orang lain, guys. Jadi dengan adanya fitur WhatsApp ini, sekarang kalian bisa menyukai status WhatsApp orang lain.
Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang keenam yaitu memindahkan WhatsApp pasangan ke HP kita. Untuk memindahkan WhatsApp pasangan ke HP kita, langkah pertama buka WhatsApp menggunakan HP kita. Kemudian masuk ke setelan yang ada di WhatsApp. Kemudian tap tanda ini untuk menambah akun. Lalu tap tambah akun. Lalu tap setuju dan lanjutkan. Di bagian ini, tap titik tiga di kanan atas, lalu tap tautkan sebagai perangkat pendamping. Selanjutnya pindai kode ini, menggunakan WhatsApp pasangan kalian guys. Untuk cara memindainya, kalian buka WhatsApp menggunakan HP pasangan kalian. Kemudian tap titik tiga di kanan atas. Lalu pilih perangkat tertaut. Kemudian tap tautkan perangkat. Selanjutnya pindai kode WhatsApp kalian menggunakan WhatsApp pasangan kalian guys. Maka secara otomatis, WhatsApp pasangan akan berpindah ke HP kita guys. Selanjutnya untuk trik WhatsApp yang ketujuh yaitu mengganti nada dering WhatsApp dengan suara Google. Untuk mengganti nada dering WhatsApp dengan suara Google, langkah pertama buka Google Chrome. Kemudian di pencarian ini kalian tulis saja Sound of Text. Lalu pilih Sound of Text yang paling atas. Selanjutnya di bagian teks ini kalian tulis kata-kata untuk membuat nada suara Google. Kalian bisa tulis kata-katanya sesuai yang kalian inginkan. Dan sebagai contohnya di sini saya akan membuat dengan kata-kata, "Halo Yua, ada panggilan masuk nih, angkat dong." Jika sudah selanjutnya di bagian voice, kalian pilih Indonesia. Jika sudah kemudian klik submit. Selanjutnya scroll ke atas lalu klik download. Jika sudah langkah selanjutnya kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian masuk ke setelan WhatsApp. Lalu pilih notifikasi. Kemudian scroll ke atas lalu pilih nada dering. Lalu pilih file manager atau penyimpanan internal. Kemudian pilih nada dering suara Google yang sudah kalian buat tadi guys. Nah jadi dengan trik ini, ketika kita mendapat panggilan masuk melalui WhatsApp, maka nada dering di WhatsApp akan berubah menjadi nada dering suara Google. Halo Yura, ada panggilan masuk nih, angkat dong. Halo Yura, ada panggilan masuk nih, angkat dong. Jadi itulah 7 trik WhatsApp terbaru 2024 yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya. Dan sekian video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video.